Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi ke channel Fauzi Fahmi. Kali ini saya ingin membahas lebih lanjut tentang klip claps. Dalam pembahasan konten kali ini, saya ingin membahas masalah bagaimana kita mendapatkan koin dengan cepat. Ayo bosku, kita saksikan. Oke, bosku. Di sini saya memiliki 615 dan dolarnya yaitu 4,28 dolar. Nah, di sini terdapat void dan di sebelah kiri, di sebelah koin itu ada logo V. Oke, kita aktifkan kuota untuk memainkan. Yang ingin saya jelaskan, karena ini menggunakan kuota, maka kita aktifkan kuota. Oke. Nah, seperti yang sebelumnya bahwa untuk mendapatkan peti itu sudah ada dengan kita menonton. Oke, untuk saat ini bagaimana kita mendapatkan penambahan koin dengan cepat, yaitu sekarang koin saya 615. Oke bosku, kita klik logo sebelah kiri dari koin kita. Oke, nah inilah kuncinya. Di sini ada tertulis untuk nonton video selama 0,3 jam di posisi atas. Kemudian di sini ada lebih banyak hadiah, yaitu 250 koin untuk kita menonton. Kemudian 300 koin itu untuk claps kita hingga sampai 200. Dan untuk saat ini saya baru menyelesaikan 101. Jadi akan ditambah lagi sekitar 99 claps. Jadi kalau kita udah melakukan claps nonton video tersebut, maka kita akan menambah koin 300. Dan kita men-share di posisi yang ketiga. Apabila kita men-share video tersebut ke 10 teman kita, maka kita akan mendapatkan 600 koin. Nah, inilah yang mau saya jelaskan. Oke, untuk duration nonton kita dan yang lain-lainnya, kita lanjut ke tontonan video. Nah, inilah video yang ada. Jadi kita menonton video ini dengan syarat-syarat tertentu yang tadi saya bacakan. Nah, ini video ini terus berjalan. Nah, kita melakukannya sama-sama. Misalkan kita men-share untuk 5 kawan. Nah, kita klik share, kemudian lewat mana, kemudian kita klik sosial media yang mau kita pilih. Misalkan kita pilih teman satu saya nih. Oke, kemudian enter. Oke, ini baru satu. Kemudian kita balik lagi, kita lakukan clap. Nah, kemudian di video kedua kita share lagi. Oke, bosku. Untuk share untuk mendapatkan koin 600 koin, saya sudah melakukan ke 5
kawan saya share videonya. Oke, kita cek. Nah, di bagian bagi itu boleh kita ambil kleman kita karena kita sudah melakukan tugas yaitu 10 dari 10 yang mereka minta. Oke, kita lanjut ke tontonan video sampai habis sekaligus klep. Oke, bosku, kita balik lagi ke tontonan ya. Jadi kita klip. Oke. Kita tonton sampai habis. Oke, bosku, kita lihat untuk klep apakah sudah memadai atau bukan memadai apa sudah mencakup dari yang disyaratkan untuk mendapatkan bonus koin tersebut. Oke, bosku, untuk lebih banyak hadiah untuk klaps berarti saya sudah mendapatkan 204 dari 200 yang mereka minta. Yang belum kita laksanakan lagi adalah video tontonan. Jadi kita lanjut ke video tontonan sampai 80 dan kita baru mencapai 57. Oke, bosku, kita lanjut ke tontonan video. Oke, bosku, kita cek. Nah, ini dia. Jadi tontonan sudah memenuhi syarat dari requirement jika kita ingin mendapatkan bonus yaitu 80 tontonan habis. Dan untuk klep pun sama, kita udah 200 dan bagi pun kita sudah. Nah, ini yang di atas kita masih ada sekitar 0,1. Nah, untuk yang ini kita bisa lihat bagaimana mereka menghitung durasinya. Oke, bosku, kita tonton lagi. Oke, bosku, dengan tontonan berarti hitungannya 1/60, berarti 1 menit. Jadi kalau dia hitungannya 0,8/08, berarti hitungannya adalah kita harus menonton duration tontonannya sekitar 8 menitan. Nah, sekarang dari semuanya waktu tontonan, terus nonton video sampai habis, klep maupun berbagi, itu sudah ada kleman satu-satu. Oke, bosku, sekarang kita link. Tapi sebelum kita link, kita pastikan bahwa koin kita adalah 615. Setelah kita klaim untuk yang di atas, kita ditambah 500 koin. Jadi sekarang adalah 1115 koin. Oke, nonton kedua, kita akan ditambah 250 koin. Yang ketiga, untuk claps kita dapat tambahan yaitu 300. Ini yang untuk nextnya. Oke, kemudian kita untuk bagi itu 600 koin. Nah, bosku, kita lihat sudah ada perubahan untuk koin kita dari 600 menjadi 2000. Jadi kira-kira
apa yang dipikirkan oleh kita, yaitu kita sekali main mendapatkan 0,02 dolar bosku. Oke. Nah, selanjutnya kalian jalankan seperti apa yang saya utarakan di konten kali ini. Dan ini koin kita bisa tukar dengan uang. Nah, dolar yang saya dapat untuk saat ini adalah 4,28. Setelah kita tukar, maksimum adalah 0,02 dolar karena hitungannya per 1000 koin itu hanya 0,01 dolar. Oke, bosku, kita tukar. Selesai. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang ada perubahan. Uang saya menjadi 4,30 dolar karena ditukar dari 0,02 dolar. Sekarang koin saya tinggal 265 dan seterusnya saya akan menjalankan seperti yang tadi. Nah, oke bosku, kita lakukan dengan berbagi. Semuanya kita melakukan ini dengan legal, tidak ada main tuyul-tuyul, sehingga kita lakukan dengan murni. Oke bosku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan teruslah berpetualang agar kita memahami alam dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.